Aku ditemenin sama Rengga di A4 di sini. Ini lagi dan lagi Gunawan Muharjan. Betul sekali. Karena pakai Gunawan Muharjan. Betul. Balik lagi ya ke nama aslinya. Betul. Keluarin single terbarunya. Malah kemarin baru 2 bulan yang lalu kan. Masih anget ngeluarin single. Stop. Hilang-hilang. Iya kan, stop hilang-hilang kan kalau enggak salah sih itu. Lagu kan masih nempel dan nyandu banget ya kita gitu ya. Kali kan ini Gunawan ngeluarin lagi single terbarunya. Betul. Dan yang bikin aku apa namanya excited, yes, ingin ngereaksiin ini karena lagu ini Gunawan juga ikut nyiptain. Iya, ada Gunawan sama Cesar Pangestu ya, betul sekali yang nyiptain lagu ini. Yes. Judulnya Karena Dia. Karena Dia. Bukan. Lagu ini, ya? Ini yang spesial adalah lagu ini berbahasa Indonesia bagian timur. Oh. Memang suara Gunawan memang timur banget, khas ya suaranya. Banget, khas banget, khas banget. Apakah lagu ini cocok sama suaranya Gunawan? Nah, aku penasaran dari judulnya Karena Dia. Ini kayak lagu romantis, lagu pop, ballad gitu ya kan. Tapi kalau Indonesia Timur, apakah akan lagu seperti lagu Stop Hilang-Hilang gitu? Iya, seperti apa? Ya. Aku belum dengar loh. Langsung aja kita tontonin Gunawan Muharjan Karena Dia. Oke. Oh, barista. Sister barista. Ini kayaknya lagu pop ballad nih. Oh. Ini dari pengambilan awalnya kayaknya ada cerita-cerita, yes, nih, bener-bener nih, roman-roman nih ya. Pertama kali dengerin Gunawan nyanyi lagu yang slow pop gini, pop, ya, pop, ya kan? Ya tuh kalau live-live-nya di tok-tok sering. Ah, benar banget. Tapi ini aku suka banget kayak karakter suara dia yang serak ini, kayak di sini tuh benar-benar kayak keluar banget bener. Aduh. Ada yang kita lihat, itu rasanya jilat itu. Terus bagian enak. Tapi, tapi kita suka si sama yang kita punya. Tapi oleh bikin sama sejadi. Aduh, secari luka. Di sini masih apa namanya dengan lembut nyanyi ya, belum keluar power gitu. Yeah. Cengkoknya nggak keluar ya? Iya, benar-benar di pop banget. Benar pop banget loh, nggak ada cengkok cengkoknya sama sekali loh. Penekanannya halusnya ini benar-benar, aduh rasanya enak banget. Oh,
Notasinya sih memang timur banget sih. Iya, betul. Notasinya juga timur banget, tipe-tipe lagu-lagu Indonesia ya. Timur gitu ya. Yes, dan di part sayangnya tuh bener-bener berasa banget feel-nya. Gila. I love it. Gunawan tuh nada tingginya memang enak kan? Yes, bagian tingginya, part tingginya enak banget. Wow, ini untuk kalangan yang nggak tahu Gunawan penyanyi dangdut, nggak akan tahu dia penyanyi dangdut ini di sini. Bener-bener kayak banget, woi. Di sini feel-nya aku suka banget. Karakter suaranya Gunawan di sini benar-benar keluar banget. Dari awal ini udah ini cakep banget. Aku sukanya yaitu si lagu ini tuh Gunawan kan dangdutnya juga kental banget. Yes. Indianya juga bagus gitu ya. Nah, tapi pas nyanyi lagu pop yang benar-benar pure pop ya. Dia menyanyinya juga pop banget. Enggak tidak sama sekali dangdut-dangdutnya sampai feel tarikannya juga. Nah itu sampai tarikannya kadang-kadang ke bawah gitu ya, tanpa disadari kadang-kadang suka keluar gitu ya kan. Feel tarikan dangdut itu keluar atau feel dangdut itu akan keluar, tapi di sini aku dari tadi dengar gila nih tarikannya nggak ada dangdut sama sekali loh. Bener-bener. Ini tarikannya pop banget gitu dari 100% awal. 100% pop gitu. Kadang-kadang tuh ada kecolongan kayak kita tadi karena terbiasa kita nyanyi lagu dangdut. Kerjaan kita di dunia dangdut, akhirnya tuh lama-lama secara terbiasa gitu loh ya, kayak alami gitu keluar. Kerongkongannya tuh kebentuknya udah dangdut aja gitu. Tapi ini Gunawan sama sekali nggak keluar. Betul. Jangankan cengkok deh, udah ngerasa dangdut, tarikan dangdut sama sekali nggak ada di lagu ini. Yes, aku suka banget bener-bener. Suaranya sih. Dan yang aku salutnya apa coba? Ini bener-bener kayak something yang bener-bener different lagi sama lagu dia yang sebelumnya. Iya. Yang ini. Stop hilang-hilang kan dance up banget. The box lagi nih. Dan aku salut banget Gunawan memilih jalur genre lagu-lagu Indonesia Timur gitu. Yeah. Kan istilahnya kalau anak kontes gitu yang punya lagu seperti Gunawan ini, lagu-lagu yang berbahasa Indonesia Timur belum ada lah ini jatuhnya ya kan. Nah, ini luar biasa sih memilih kayak jalur ini dan pas gitu loh. Terus kan lagu-lagu Indonesia Timur juga lagi banyak banget ya peminatnya dalam beberapa tahun belakang ini. Banyak banget lagu-lagu hit dari Indonesia Timur tuh. Bener. Bukan Indonesia Barat doang atau Sulawesi yang biasanya. Iya. Karena Indonesia bagian timur tuh udah banyak lagu-lagunya yang hit banget dan sekarang juga hit. Yes, dan di era-era sekarang ini benar-benar kayak semua itu ada naik gitu, lagu-lagu Jawa Barat, Jawa Timur, Indonesia Sulawesi. Timur, Sulawesi, Kalimantan semua gitu ya.
Ini kita tunggu aja lagu ini trending ya, karena baru banget keluar. Sangat, sangat. Yoga ini sih buat tim-tim galauers. Junius Wan kan? Junius Wan, ayo trending kan. Dan buat Junius Wan atau siapapun yang nonton video ini, bang Subrek, subrek dulu channel ini, loncengnya dinyalain. Dan share video ini ke semua sosial media. Sampai ketemu di video selanjutnya.